สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين dan ketahui olehmu bahwasanya telah ijma' ulama segala ulama atas bahwasanya tayamum itu tertentu ia pada muka dan dua tangan juga. Dan jika tayamum itu daripada hadas besar sekalipun, ayo sipe di atas sapuh muka dan juga sapuh tangan itu ya. Tua kita duduk bicara masalah tayamum lagi. Sebab apa? Sebab tayamum ni iaitu setengah daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada ini umat, bolehlah kita tayamum apabila kita putuh alat wak suci iaitu air. Dan juga sekiranya tak boleh guna air dengan sebab uzur pun boleh kita tayamum. Ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja ya. Ini tengah daripada kemurahan Allah Taala, borohnya Allah Taala bagi kepada kita umat Nabi. Berartinya kita tak duduk dalam hal keadaan cemal lah. Sekira kata kalau kita berhadas kecil, boleh kita mengakatkan hadas kecil dengan apa? Dengan tayamum, sekiranya tak ada
nah alat kita nak buat ambil air semaya, tak ada air atau uzur nak guna air, boleh kita tayamum. Kemarinnya fardu tayamum telah lepas maridah, lepas tu anggota hok kita nak tayamum ni goporatik. Nah, goporatik serupa dengan kita nak ambil air semaya ke geno. Barangkali nah timu pertanya di sini. Nah, sebab apa? Sebab kita ambil air semaya, anggota untuk kita ambil air semaya ni ia banyak anggota. Anggota hok sunat lagi, anggota hok fardu, hok rukun tu cerak dah. Nah, banyak anggota hok kita ambil air semaya. Tiba-tiba kita nak tayamum ni ganti daripada air semaya. Lepas tu kita kena nak guna basuh sapu betul mana. Tu yang kita kata di sini, ketahui olehmu. Nah, hei mereka yang mungkin daripadanya ketahui bahwasanya telah ijmuk segala ulama, nah ulama mujtahidin, nah ulama mujtahid telah sepakat, telah bulat suara kata atas bahwasanya tayamum ni, kita nak tayamum itu tertentu ia tayamum pada muka dan dua tangan. Hanya nah anggota hak kita tayamum iaitu dua ya. Iaitunya satu muka, dua nah iaitunya tangan, dua tangan dua belah hingga ke siku. Dan jika tayamum itu daripada hadas besar besar sekalipun, walaupun nah hak kita tayamum saat ini tayamum ganti daripada nah mani junub, mani haid sebagainya lah. Dengan sahabat kita uzur nak pakai air tak boleh, atau dengan sahabat tak ada air di kapal tempat putus air, nah mana sehari putus air, nah kita ada hadas besar, boleh kita nah tayamum ganti daripada hadas besar. Kemudian kat tayamum ganti daripada hadas besar ni, nah tayamum betul mana? Iaitunya situ juga, iaitunya sapu muka dan juga sapu tangan hingga kepada siku. Habis. Dan sunat tayamum itu beberapa perkara. Tu kita menyata lagi, sunat kita tayamum ni, sunat bagi tayamum nah hak tadi hak lepas maridah iaitu rukun fardu. Sunat kita tayamum iaitunya mengucap bismillahirrahmanirrahim tetok kalau mula pukulnya yakni akan tanah. Mula-mula kita tepuk mi tangan kita nak tepuk atas tanah tu, sunatlah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Dan setengah daripadanya daripada sunat tayamum menyapu muka pihak atas ke bawah. Nah, lepas dah kena. Nah. Pasal lepas dah ni. Nah. Sapu le atas turun ke bawah, sunat ambil le atas turun ke bawah. Dan setengah daripadanya mendahulukan sapu tangan kanan atas tangan yang kirinya seorang. Setengah daripada sunat tayamum juga kita sapu tangan balik kanan dulu, nah balik kanan. Nah, kemudian balik kiri pula. Ambil kanan dulu. Dan mesedikitkan dan mesedikitkan ini kita guna debu sikit lah. Nah, jangan ambil debu banyak. Nah, lepas tu kita sapu hanya sekadar tangan dengan muka tu ya. Sunat kita mesedikitkan nah debu untuk kita nak buat tayamum ni, tak usah ada guna banyak. Habis. Dan dijarangkan anak jarinya, anak jari bagi seorang. Anak jari ini ni kalau kita tepuk tu, nah sunat kita kena wei jari. Jari sunat, jari anak jari tu sunat. Nah, patut rata tu, nah. Mesti, nah, wajib. Dan menyulat-nyulati akan anak jari. Nah, sunat kita menyulati anak jari. Nah, kita sapu, nah. Sapu nah anak jari ni, kita sunat kita nyulat lagu ni nawi rata. Nah, sunat jika sudah sampai debu antaranya, hak ni kata sunat kena kita ambil tangan kita ni disulat di antara anak-anak jari ni,
masalah sunat sekiranya kalau debu kalau kita stop menyulati pun debu siapa tu kok anak celah-celah anak jari tu. Nah, debu siapa dah. Walaupun debu siapa sunat juga kita nak menyulati. Lepas tu dan jika tiada sekiranya kalau tak rata. Nah, debu tak siapa lagi situ. Waktu lagu ni hak tu, maka wajib ia menyulati. Sekiranya debu tak siapa, wajiblah kita kena menyulati with debu tu siapa kepada celah-celah anak jari kita. Habis. Dan menghadapkan kiblat ni sunat lagi bagi orang tayamum, sunat kita menghadapi kiblat. Kalau kita nak tayamum tu, nah kita letakkan tanah, hadapkan diri kita kepada kiblat ni sunat juga. Dan ghurrah dan tahjil. Sunat ghurrah ke apa dia ghurrah? Iaitunya kita sapu lebih daripada hak muka. Nah, kek muka supaya kek muka kita ambil asmaya itu. Nah, daripada dagu, nah hingga kepada gigi rambut di atas, daripada anak telinga balik kanan sampai balik kiri ni, tu kek muka. Balik atas turun bawah, balik tepi, nah ke kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, iaitunya supaya dengan nah kita ambil air semaya. Lepas tu sunat kita wi lebih daripada kek dia tu. Sunat wi lebih daripada hak dia. Wi lebih. Lepas tu lebih sikit, hak lebih sikit itu hak tu wajib. Nah, kalau nak merata tu kena wi lebih baru rata. Lepas tu lebih daripada hak wajib saat ni tu sunat. Dan tahjil apa dia? Iaitunya dilebihkan menyapu tangi. Masalah sapu tangi sampai ke siku saat ini. Nah, sunat kita lebih lajak daripada siku lagi. Ini hak sunat. Habis. Dan beberapa perkara lagi hendak ditututi di dalam kitab yang panjang-panjang. Lepas itu masalah tayamum ni, nah banyak lagi lah hak sunat. Banyak lagi hak sunat. Lepas itu dia kata di sini, banyak perkara lagi ni hendaklah ini bolehlah kita pergi cari, pergi tutup tinggi belajar, nah pergi tolaah kita tengok di dalam kitab yang panjang-panjang bolehlah. Bukan setakat ni saja hak sunat. Habis. Bermula yang membatalkan tayamum itu tiga perkara. Habis dah saat itu. Lepas tu kita nak masuk kepada benda hak batalkan wudu, batalkan tayamum pula. Ya kena ada benda membatalkan tayamum. Habis. Tengok di sini dia katanya badan bermula yang membatal ini perkara mugo atau perbuatan, nah atau mugo yang membatalkan tayamum hok nak jadi tayamum kita punoh ni tiga perkara. Tak banyak ni. Tiga perkara. Kalau timur satu daripada tiga perkara ni nah tayamum kita tu nah batal lah. Batal. Mano? Pertamanya nah hak masalah benda hak batal tayamum mula-mula segala yang membatalkan wudu. Sumo mugo atau perbuatan mano hak yang membatalkan wudu. Nah, awak wudu kita punoh tu. Nah, tayamum pun punoh juga dengan perbuatan supo dengan hak wudu tu. Nak kita keluar benda daripada kubur lebih dak pe lebih belake, nah atau gisetuh, nah di antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang aji nabi, nah atau nah gigapo lagi, nah daripada benda yang membatalkan wuduk, semua benda yang batal wuduk ni nah wa wi apa tayamum pun batal juga. So dan mana kalau tayamum seorang kemudian daripada tayamum maka berhadas ia batallah tayamumnya yang ada ia dengan hadas asghar. Tu sebab kita nak sepenuh lagi takut kita selap pahal. Ya katanya maka mana kalau tayamum seseorang apabila seorang ni tayamum ambil tayamum
tayamum tu, sudah tayamum, maka kemudian lepas daripada dia tayamum ni, maka berhadas ia. Lepas tu dia hadah. Ha, hadah kecil ke atau hadah besar, tak kira lah. Ia berhadah. Ha, gi ketuk ke, gi kecing ke, gino. Nah, hak ni berhadas ia, batallah tayamumnya. Tayamum dia tu punuh selalu dah. Ha, apabila dia ketuk gitu gini masalah lah. Yang ada ia tayamum mana hak batal dengan sahabat berhadah ni? Ha, kena we pahal lah. Nah, iaitu tayamum mana hak, nah, we tayak, apabila kita berhadah ketuk ni masalah, tayamum mana hak punuh? Ha, dia kata sini, tayamum yang ada ia tayamum daripada hadas asghar. Tayamum hak kita ambil ganti daripada air semaya tu, nah, hak tu punuh. Sekiranya dengan ketuk, atau kita pergi kecing ke gino, atau kita pergi berok ke gino, nah, tayamum hak kita ganti air semaya tu lah ia punuh. Dan tiada batal tayamumnya seorang yang daripada hadas akbar, hadas besar. Sekiranya, nah, dia ni tayamum hak dia tu tayamum ganti daripada, nah, hadas besar, hadah junuk, hadah hi, hadah nifah ke gano. Nah, sebab pun sebab dengan sebab dia uzur tak boleh nak guna air. Nah, masalah lagu mana nak akik tu, akik masalah so. Nah, Tok Bomo kata, nah, orang ini mari hi, masalah retina lah, mudah-mudahan tak retina mari hi. Kemudian mari hi dia tu, nah, demi, nah, demi tini tah lah. Ha, lepas ada akhir-akhir mari hari tu demi. Bo demi ni, nah, terlalu demi banyak, kuat demi dia tu. Nah, hingga kata bomo kata demi dia ni tak leh nak tepuh air dah. Nak mani air, nak mani tak leh. Nak mani tak leh. Lepas tu apabila hai ni habis, nah, cukup masa hai suci. Nah, pada masa tu tu apabila hai dia suci, apa kau tutup daripada syarat, iaitu mani hai. Mani hai supaya apa? Supaya nak wi, nah, boleh semaya, nak wi boleh puasa. Nah, nak wi boleh semaya ni kena mani hai dulu. Sebab apa? Sebab suci dah. Lepas tu bomo kata, nah, dia ni dengan sebab demi kuat ni, nah, nak tepuh air, nah, nak jadi mudarat. Nah, nak jadi mudarat apabila bomo kata gitu tu. Ha, lagu mana? Iaitunya wajib kita kena tayamum. Nak semaya ni, tayamum hak kita tu tayamum apa? Tayamum ganti daripada mani. Nah, ganti daripada mani. Ha, tayamum hak ganti daripada mani saat ni ni, nah, tak batal dengan sahabat kita ketuk. Tak batal dengan sahabat kita berhadas kecil. Nah, hanya tayamum tu pakai siapa nu? Nah, siapa akhir nu? Habis. Tak batal, nah, habis. Tiada batal tayamum yang daripada hadas akbar. Dan kedua, yakni benda yang membatalkan tayamum yang kedua, iaitunya mengetahui akan ada air, dan jika sedikit sekalipun. Nah, jika sekalipun, hak ni pada masalah ke apa? Pada masalah tayamum ni tak ada air, bukan uzur. Iaitunya masalah yang kedua, mengetahui dia tahu kata ada air. Nah, dia tahu kata ada air weh. Nampak kereta orang hantar air ni. Nah, lepas tu batallah tayamum dia. Dan jika sedikit sekalipun, dan jika ada air hak dia tahu kata ada ni, sikit lah. Sikit batal juga tayamum dia. Hengo jika berkata seorang dak bagi perhimpunan orang tayamum. Tengok masalah. Ya nak akik tu ayah tengok ya katanya. Jika sekiranya, nah, dalam orang ramai-ramai hok tayamum ni. Masalah, nah, kita di kampung kita, tempat duduk kita ni tak ada air. Bila tak ada air, nah, kena pakai tayamum nak semayang. Ada motor pun tayamum, kita pun tayamum, nah, 4, 5, 10 orang pun tayamum berlaku. Lepas tu buat tiba, nah,
Lepas tu tiba-tiba orang-orang ni mari sama dia. Nah, mari sama dia. Lepas tu dia kata gana? Dia katanya, ku mengharuskan kamu air ini. Lepas tu ada orang yang mari sore, tiba-tiba orang saat ni tu dia buat air mari sejebur lah. Buat air mari sejebur atau segeleng dia kata lah. Nah, lepas tu dia kata gana orang tu tu? Dia kata, air ni ni fuakmu semua ni. Tayamung ke fuakmu ni? Atau orang tayamung, kita tak ada air. Lepas tu, tuai air dia kata, ni air ini ku mengharuskan bagi engkau, nah, bagi kamu. Aku mengharuskan air ini kukmu, dia kata. Air ini, ni, nah, bolehlah menambil air semaya. Padahal air segeleng, ya. Lepas tu, dengar ramai-ramai tak ada. Macam mana? Hal keadaan memadai seorang jua. Hal keadaan, nah, air saat ini memadai sore, ya. Segeleng atau sejebur saat ini, nah, tak cukup nak pakai 10 orang, pakai seorang setakat tu je. Lepas tu, lagu mana? Batal tayamum sekeliannya. Tayamum yang 10 orang saat ni, dengan sahabat orang ni, orang air sejebur ni, nah, selik ni, nah, pada seorang yang ambil air semaya, semua 10 orang batal habis tayamum dia. Nak ayat tu sikit pun, nah, batal juga tayamum. Habis. Dan seupama yang mengetahui itu waham. Demaki itu juga hak kata tahu kata ada air ni. Boleh nak wi. Nah, tayamum kita punah saat ni ni, hak nu tahu kata air ada sungguh ti, serupa dengan tahu pun ialah juga batal juga tayamum. Gapo dia iaitu nya waham. Waham ini seko yo. Seko pada air ada we. Sekira seko lagu tu tu tayamum hak kita tayamum siap dah tu batal. Waham akan ada air. Habis. Maka setengah daripada waham itu melihat akan qafilah atau awan yang tebal pada hampirnya. Nah. Setengah daripada wahai kata ada air ini ni, iaitu nya supaya dia tu ginapok satu qafilah satu puak. Nah, satu kabilah satu puak yang mari duk jalan mari ke kena. Nah, atau satu puak ni kalau bahasa kita lah ni terosaklah. Terosak mari dia nak mari sini ni. Dia nak gi dia kata. Tu. Waktu dia tahu kata satu puak nak mari, patu satu puak tu mari tu dia mesti kena ada air. Dia mari ada tempat air tu lekat air pada dia mari ratik tu. Dia duk waham-waham lagu tu pun nah. Tayamum dia pun puno. Atau awan yang tebal pada hampirnya hampir sore hak ya tayamum atau ada di nah pada dia tu nah di tempat ya duk tu tahi awan naik mari gelak nah gelak kalau gelak lagu ni ni semua-semua tu turun cerak uje turun uje cerak ni kalau ya waham kata cerak ni uje turun ni. Wahai ya pada padahal masa tu dia tak turun lagi. Nah, kalau sekiranya dia wahai ya kira lagu tu tu tayamum hak dia saat ni tu batal juga. Habis. Dan alung-alung. Alung-alung yakni kenapa ke di mata kita? Nah, alung air. Alung air. Kita tengok di tempat yang licin tengok. Nah, jauh ni ni nampak supa air duduk di atas tanah. Nampak supa air di atas tanah. Ni setengah daripada wahai juga. Lagu mana hak biasa kita nampak? Masalah batah. Nah, supa batah ta batah batah belaking itulah. Nah, di atas batah ni ni nah, dengan sahabat panah. Lepas tu kita duduk jauh kita tengok di atas dia tu. Nah, perasai-perasai kata supa air duduk di atas batah. Perasai-perasai supa air. Tu dia panggil alung-alung. Air kita perasai di mata walaupun bukir pun sekalipun. Nah, perasai kata air mari. Nah, berartinya nah, tayamum hak kita tayamum dengan sahabat tak ada air tadi ni. Nah, batal. Habis. Dan lainnya, lain daripada yang tersebut. Nah, lain daripada hak disebut saat ni. Gapa dia hak lain? Daripada barang yang diwaham ada air sertanya. Nah, hak daripada benda. Nah, hak yang kita seko-seko kata ada air di situ, di sini, puak tu, puak ni mari. Nah, buat kita seko mari lagu tu tu. Nah, tayamum hak kita tayamum tu batal.
Lepas tu tayamum mana hok batal dengan sahabat kita napuk dengan wahai saat ni dengan sahabat ada air mari ni. Dia kata di sini, nah, padahal tayamumnya itu sahabat ketiadaan air. Tayamum hok dia tadi ni hok kata batal saat ni, iaitu nya tayamum dengan sahabat tak ada air. Tak ada air. Batal tayamumnya. Nah, tayamum dia pada masalah sumo tu batal sumo. Batu tayamum masalah kita uzur hok tu lain, air dia ada. Tapi uzur nak guna air tak leh. Hok ni tak batal hok ni. Tak batal walaupun air banyak pun, nah tak batal. Habis. Kata saja. Start kata sajalah. Kemudian dia kata di sini, jika ada ia dahulu daripada masuknya pada sembahyang dengan bahawa ada ia dahulu daripada roh akbar atau sertanya masalah batal air semayak, batal tayamum saat ini, apabila dia jumpa air saat ini tak habis masalah lagi, masalah dia panjang lagi, insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan-depan insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله